Sehat semuanya. Semuanya ceria-ceria. Calon-calon suami idaman, teman. Kita tuh belajar kalau misalnya kita udah mentok, Allah yang akan tunjukin hal-hal yang di luar yang pernah kita bayangin. Hal itu Uwais itu Allah yang perkenalkan. Khairul tabi'in Uwais. Nabi itu kata itu sama Uwais. Beda wilayah, walaupun sezaman tapi beda tempat. Yang satu di Madinah, yang satu lagi di Yaman. Gak ketemu nih. Kok bisa kenal? Allah yang memperkenalkan. Kok saya dekatnya sama orang Jawa? Allah yang memperkenalkan. Orang saya di Aceh. Gimana ceritanya? Ya Allah punya cerita. Allah punya settingan. Allah punya skenario. Kita ikutin aja. Saya berangkat ke Kairo. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa, aduh kayaknya ini hidup saya udah susah ya. Wa asana takurahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asana tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Intinya kalimat berikutnya, bukan itu intinya, kalimat berikutnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian gak tahu. Itu intinya. Sehingga bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Allah lebih tahu, kalian gak tahu. Saya ikut tes untuk kayu, dimarahin sama yang tesnya. Kamu kok ikut tes sih, gak layak banget. Nah, pulang, diusir. Gak bisa, kayu gak lulus. Apakah saya berputus asa? Enggak, awalnya sih hampir. Terus saya tanya ke Ustaz, saya kayaknya gak bakal ke kayu. Kenapa? Saya gak punya uang. Gimana saya hidup di kayu kalau saya gak punya uang? Kata Ustaz saya, kamu percaya gak? Allah di Indonesia sama Allah di Mesir sama. Masa saya bilang gak kan? Ya dong, Allahnya sama. Terus kamu di Indonesia bisa makan gak? Bisa. Terus kenapa di Mesir gak? Saya ngasih makannya sama. Oh iya juga ya. Kamu di Indonesia punya keluarga? Punya. Kenapa di Mesir gak? Kan Allahnya sama yang ngasih keluarga. Dalamnya jadi kaya tiba mempahawa bahwa jadi kau wa asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Akhirnya saya punya tiga tempat tinggal, satu dekat Sungai Nil, satu lagi di kampung banget. Di kampung banget karena saya ingin belajar culture-nya orang Mesir. Yang tempat tinggalnya itu di sebelahnya ada kandang keledai. Di situ saya belajar tentang hadis, kalau kamu dengar suara keledai, berarti dia melihat setan, kata Allah. Akhirnya kalau suara keledai di sebelah rumah saya akan muncul, wah suaranya kencang, saya langsung tahu. Gak berhenti-berhenti, saya pergi, berhenti. Wah, setannya siapa nih? Saya tahu, gak berhenti. Saya pergi, dia berhenti. Jangan-jangan saya hati di rupiah gitu. Di kampung, satu lagi di asrama. Allah yang menentukan. Makanya minta ke Allah, wah, salamnya gak dikenal sebenarnya. Tapi Allah yang mention Muhammad, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Bukan cuma namanya, ciri-cirinya. Kata Nabi, ciri-cirinya itu di perutnya ada bekas penyakit, kayak penyakit kulit. Dulu seluruh tubuhnya kena penyakit kulit, terus dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya kecuali sedikit, supaya nanti saya selalu ingat nikmat-Mu. Akhirnya Allah sembuhkan kecuali di bagian perutnya masih tersisa, supaya Allah menunjukkan kebesarannya. Kalau kamu sempat wahai Umar, ketemulah dengan Uwais, minta doa dari dia, sesungguhnya doa Uwais itu tidak ditolak oleh Allah. Sejak Umar jadi khalifah, setiap pada musim haji, Umar datang ke maktab jamaah haji dari Yaman. Kalian dari mana? Dari Yaman. Ada yang kenal Uwais? Enggak. Ada yang kenal Uwais? Enggak. Ada yang kenal Uwais? Akhirnya ada yang kenal. Saya kenal. Saya satu desa sama dia, desa Koron. Saya ingat disebut Uwais Al Koroni. Orang Arab kan suka menyebutkan I di akhir itu sebagai nama tempat. Uwais Al Koroni. Memangnya Umar ada apa? Urusan apa dengan Uwais? Uwais itu orang biasa banget. Masa Umar, seorang presiden nyari Uwais. Kata Umar, kamu gak kenal siapa Uwais. Kalau kamu tahu, kamu gak akan ngomong kayak gitu. Dibawalah ke Arafah. Di padang Arafah, ternyata Uwais itu bertugas sebagai penjaga ternak jamaah haji dari Yaman. Bukan jamaah haji, penjaga ternak mereka. Saking miskinnya, saking sederhananya, Uwais ini kalau di Al-Quran mirip dengan Luqman Al-Hakim. Orang sederhana tapi istimewa. Kalau di zaman sahabat kayak Bilal bin Rabah. Kalau tadi Uwais, Al-Quran. Pas Umar ketemu sama Uwais, Umar salaman sama Uwais. Uwais langsung bilang, selamat datang wahai Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Umar kaget, kamu kenal saya? Karena kamu gak nge-follow saya. Kita Uwais, semua tangan yang pernah berjaga tangan sama Nabi ada tanda-tandanya. Saya melihat tanda-tanda itu kepada kamu wahai Umar. Akhirnya Umar bilang, ya Uwais, doakan saya. Karena kata Nabi, doa kamu itu tidak ditolak. Uwais terharu, Nabi ngomong kayak gitu. Uwais, Nabi kenal saya, kenal. Bahkan Nabi menyampaikan salam untuk kamu wahai Uwais. Kata Nabi, khayyul tabi'in Uwais. Uwais terharu banget dapat salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Uwais mendoakan Umar. Gak lama kemudian, Uwais terkenal di antara orang-orang Yaman. Mulailah Instagram Uwais itu followersnya nambah banyak. Semua orang banyak Uwais, full back dong. Rame gitu ya. Yang nge-DM Uwais itu banyak banget. Ada yang nge-DM pengen punya anak, ada yang nge-DM pengen nikah, ada yang nge-DM pengen kerja. Minta doa dari Uwais. Uwais doakan saya, Uwais doakan. Akhirnya gara-gara dikenal banget, Uwais pun menutup akun Instagramnya. Ibarat di grup nih, Uwais live dulu. Hilang dari peredaran. Gak ada yang tahu di mana Uwais. Hilang aja, kemana Uwais? Gak tahu, kayak Nabi Khidir, hilang. Ketemu-ketemu di Irak. Di Basra apa di Kufah gitu. Ketemu-ketemu di Irak. Itu pun gak sengaja. Lagi ada orang yang tadi melakukan perjalanan, trip, touring. Berarti di sebuah rest area. Nah, Uwais lagi berzikir di sebuah di rest area itu yang ada mata airnya. Uwais lagi berzikir sendiri. Pas orang itu bilang, ini kayak kan kenal nih. Pak, mohon maaf, Bapak Uwais? Ya, Masya Allah Uwais, santai ya. Uwais, akhirnya ngobrol, mulailah terkenal. Ternyata Uwais sekarang ada di Basra. Orang berdatangan ke Basra. Jadi Uwais itu sebagai destinasi wisata di Basra. Orang kalau mau ke Basra, pengen ketemu Uwais. Di mana Uwais? Ramai lagi. Akhirnya Uwais raib lagi, live group lagi, bilang. Kenapa? Uwais gak mau dilulukan oleh manusia. Dia gak suka jadi selebgram. Duh, keluar saya terlalu banyak nih. Tutup akunnya, coba bayangin.
Kalau kita kan beli followers, kalau ini mah gitu, takut. Kita pakai nama orang biar followersnya kan nambah. Kalau ini tutup, aduh, kalau saya masih juta kan tutup. Nanti nambah lagi jadi sejuta, tutup lagi. Ini soleh banget followers. Ketemu-ketemunya di mana? Ketemu dalam sebuah peperangan di antara para syuhada kaum muslimin. Pas lagi meriksa-meriksa ngumpulin para syuhada, ternyata ditemukanlah tubuh Uwais dalam keadaan tidak bernyawa, dia syahid dalam sebuah peperangan. Orang yang luar biasa kan? Dia gak mau dikenal oleh manusia, tapi Allah membuat dia dikenal. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah membuat seseorang itu dikenal, siapa yang bisa menjatuhkannya? Artinya, semuanya ditentukan oleh Allah, teman-teman. Allah yang membelakin, Allah yang meninggikan, Allah yang mengharumkan namanya, Allah yang memuliakan, Allah yang mengangkat, Allah yang segalanya ditentukan. Dia dihilmul. Sehingga, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suzon kepada Allah. Satu suzon kita kepada Allah, berarti kita pengen mendapatkan keburukan dalam hidup kita. Karena Allah tergantung prasangka kita kepadanya. Masih ingat juga cerita Umar bin Khattab dengan seorang bapak yang punya anak laki-laki. Jadi seorang bapak ini cerita pada Umar, "Umar, dulu istri saya hamil. Saya dapat panggilan wajib militer, harus ikut berjihad membela negara. Tapi istri saya lagi mengandung. Akhirnya saya galau, berangkat atau nemenin istri melahirin. Istri saya gak rela ditinggalin, dia bilang jangan berangkat dong, udah sering ikut sekali ini, tungguin saya sampai saya melahirkan, karena gak ada keluarga yang menjaga saya." Dia sholat istikharah, akhirnya hatinya lebih mantap untuk berangkat, meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil dan sendiri. Sebelum dia berangkat, dia pegang perut istrinya sambil berdoa, "Ya Allah, saya titipkan bayi saya kepada Engkau, Engkau sebaik-baik yang menjaga." Dia ngomong gitu, berangkat. Baru berangkat sebentar, dia dapat berita istrinya meninggal dunia. Balik lagi, cari istrinya, pergi ke kuburan, istrinya udah dikuburkan. Ternyata dia lihat kuburan istrinya keluar asap, berasap kuburannya. Orang ini heran, kenapa ya kuburan istri saya berasap? Jangan-jangan dia di asap kubur. Nanya ke tetangga, "Apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan?" Kata tetangga, "Tidak." "Apakah istri saya syirik?" Kata tetangga, "Tidak." "Terus apa dosanya?" Digalilah kuburan itu. Pas digali, mereka melihat ternyata istrinya duduk sambil menggendong bayinya. Istrinya meninggal, bayinya masih hidup menangis. Diambil bayinya, istrinya dikuburkan lagi. Lalu dia beristighfar. Orang-orang nanya, "Dosa kamu apa?" "Dosa saya berburuk sangka kepada Allah." "Apa buruk sangkanya?" "Dulu ketika saya mau berangkat, saya memegang perut istri saya sambil berdoa, 'Ya Allah, saya titipkan bayi saya kepadamu, Engkau sebaik-baik penjaga.' Saya gak ngomong ibunya juga, karena saya pikir ibunya udah dewasa, bisa jaga diri. Kalau bayi gak bisa. Maka aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Yang dititipkan ke Allah selamat, yang gak dititipkan tidak." Makanya kalau kita pengen dapat banyak kebaikan dari Allah, jangan tanggung, mintanya yang maksimal. Kalau ke Allah itu kalau minta, yang paling keren sekalian, kagum ya. Kalau manusia, jangan terlalu kelebihan, kasihan. Karena dia susah mengabulkan permintaan kita. Makanya, teman-teman yang dirahmati Allah, kesimpulannya sederhana. Yang kita belajar yakin kepada Allah, kalau bisa justru dalam kondisi-kondisi yang sulit. Karena keyakinan dalam kondisi yang sulit atau sa'atul usra adalah keyakinan yang ajaib, menjadi jalan munculnya hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikumsalam.